aku punya gurame satu ya, tapi besar. Nanti kita siapkan bumbu-bumbunya ya untuk bikin sup gurame. Ini bahan-bahannya sudah aku siapkan semua ya Bunda. Guraminya nanti tinggal kita potong-potong, kemudian bawang merah, bawang putih, kemudian jahe, lengkuas, kunyit, daun jeruk, bawang bombay, tomat, serai, kemudian cabai merah ya, kemudian gula, garam, dan kaldu bubuk ya Bunda. Kemudian ada juga daun bawang dan seledri. Ini sudah aku kupas, sudah aku potong-potong ya ininya, ikan guraminya. Tinggal aku baluri dengan jeruk lemon ya. Kemudian aku iris-iris dulu bawang putih. Kita cincang halus bawang putihnya. Setelah itu baru kita nanti siapkan untuk bawang merahnya. Setelah bawang merahnya, sekarang tomat Bunda. Tomatnya aku iris-iris seperti ini. Kemudian bawang bombay. Ini seger sekali nanti kalau sudah matang. Tambah lagi bawang bombaynya. Aku pakai separuh aja ini Bunda, soalnya ikannya cuma satu. Kemudian ini kunyit juga aku iris-iris ya, jadi nggak aku tumbuk ya, hanya diiris-iris soalnya biar bening. Kemudian ini cabenya aku iris serong-serong seperti ini ya. Kemudian seledri dan daun bawang udah aku iris-iris seperti ini. Ini aku lumuri dulu ikannya dengan jeruk lemon ya Bunda. Kita aduk-aduk, kita olesi biar rata semua ya. Ini sudah aku bersihkan, sudah selesai. Kemudian bumbu-bumbu sudah semua ya. Lengkuas sama jahe sudah semua. Daun jeruk, tomat, serai, bawang bombay sudah. Nah, sekarang kita siapkan wajan untuk menumis ya Bunda. Ini aku siapkan minyak goreng dulu. Kita masukkan bawang putihnya, kemudian bawang merah, kita aduk-aduk sebentar biar wanginya keluar ya. Setelah itu bawang bombaynya aku masukkan. Aduk-aduk sampai wangi harum keluar ya bumbu-bumbu ini, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian aku masukkan serai, daun jeruk, kemudian kunyit yang kita iris-iris, kemudian jahe, lengkuas ya. Kita masukkan semuanya, kita aduk-aduk lagi. Ini sudah sedap sekali baunya Bunda. Setelah itu nanti tinggal kita tambahkan latte bubuk ya. Kita aduk lagi sebentar, kemudian kita masukkan air sedikit aja. Jadi masaknya cepat soalnya ini ikannya. Kita masukkan ikan guraminya ya Bunda. Kemudian aku masukkan tomat dan
cabai terakhir ya. Kita tunggu sampai matang ya Bunda. Kita tambah gula, karena bubuk sama garam. Tinggal kita nanti bolak balik ya, bumbunya meresap ke semua ikannya ya. Kemudian aku tambahkan daun bawang dan seledri ya. Ini udah aku balik. Kita tunggu sampai meresap bumbunya. Nah Bunda dan sahabatku semua, nanti bisa mencoba ya. Ini sudah jadi. Terima kasih sudah melihat video kami. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mencoba. Salam sukses selalu. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.